Kejati Kaltim ungkap korupsi BUMD senilai 10 miliar rupiah. 43 tersangka peredaran narkoba diamankan polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Kalimantan Timur hari ini hadir kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 16 Juni 2023. Bersama saya Rahmat Hadi Fitra. Dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, saudara mantan Direktur Umum PT MGC berinisial W ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Tersangka diduga telah melakukan korupsi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 10 miliar rupiah lebih. Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan penahanan terhadap satu orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kaltim atau PT MMPH yang merupakan anak perusahaan BUMD PT Migas Mandiri Pratama Kaltim atau PT MMPKT. Sebelumnya, PT MMPKT menyerahkan uang sebesar 12 miliar kepada PT MMPH. Uang yang diserahkan berasal dari penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Kaltim kepada PT MMPKT. Oleh PT MMPH, uang itu ditransfer ke rekening milik Direktur Utama PT MJC berinisial W. PT MJC ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan kawasan Rukan The Concept Business Park dengan jangka 18 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 hingga 1 April 2016. Namun PT MJC tidak melaksanakan pembangunan kawasan Rukan sesuai dengan rencana. Dana sebesar 12 miliar tidak dikembalikan kepada PT MMPH. Wakil Kepala Kejati Kaltim Harli Siregar mengatakan, berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Kaltim terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan Rukan The Concept Business Park telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 10 miliar rupiah. Migas Mandiri Pratama Hilir tadi ya, mendapat dana sekitar 12 miliar yang akan diperuntukkan untuk rencana pembangunan satu kawasan rukan. Ya, tetapi setelah jaksa penyidik melakukan penyidikan, ternyata baik dari sisi visibility tadinya, kemudian bahwa rukan itu sampai sekarang tidak ada prestasi dari PT MJC ini tidak ada. Tidak dilaksanakan, sementara uang sudah diterima dan dikeluarkan. Dan dari perhitungan sementara bahwa diperkirakan sekira 10, sekian miliar lebih ya, terjadi kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, jaksa penyidik berketetapan bahwa terhadap yang bersangkutan pada saat ini dilakukan penahanan. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Satreskrim Polres Tarakan membekuk seorang pelaku pemalsuan dokumen lahan seluas 200 hektar. Pelaku telah melancarkan aksinya selama 9 tahun dengan korban mencapai 100 orang. Satreskrim Polres Tarakan mengamankan tersangka berinisial JH setelah terbukti melakukan pemalsuan dokumen lahan yang dijual kepada para korban. Kasatreskrim Polres Tarakan Ibtu Randia Saktika Putra mengatakan tersangka ditangkap di Bandar Udara Juwata Tarakan saat akan melarikan diri. JH telah memalsukan dokumen kepemilikan lahan yang sebelumnya diterbitkan pada tahun 1986 berlokasi di Juwata Permai Tarakan Utara. Dari hasil penyelidikan, tersangka diketahui menawarkan lahan seluas 200 hektar dan menjualnya seharga 180 hingga 500 juta rupiah. Bahkan aksi yang dilakukan tersangka sudah berjalan 9 tahun dan berhasil menjual lahan seluas 20 hektar dengan total korban mencapai 100 orang. Dalam menjalankan aksinya, tersangka juga menggunakan jasa notaris untuk meyakinkan korbannya. Untuk BPN sendiri, tanda tangan. Jadi dapat saya jelaskan,
bahwa pelaku kita amankan pada hari Minggu pada tanggal 11 Juni 2023 pada pukul 13.00. Jadi kita amankan pelaku ini saat ia sudah berada di bandara akan berangkat ke Makassar. Adapun kronologis kejadian ini adalah pelaku berinisial JH berumur 62 tahun. Adapun hasil pemeriksaannya bahwa dari ahli mengatakan bahwa surat yang dia gunakan untuk memperjualbelikan tanah itu merupakan tanda tangannya palsu. Adapun untuk pelaku sendiri ada merupakan residivis karena pernah juga divonis dengan kasus yang sama pada tahun 2008. JH yang merupakan residivis kini diancam pasal 263 ayat 1 dan 2 atau 285 atau 167 KUH pidana tentang pemalsuan dokumen dan penyerobotan lahan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, selama 11 hari, Polda Kaltim dan Polres jajaran Polda Kaltim telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Polda Kaltim berhasil mengungkap 26 kasus TPPO dengan 26 tersangka dan 29 korban. Dalam kurun waktu 11 hari sejak dibentuknya Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, Polda Kalimantan Timur beserta Polres jajaran Polda Kaltim berhasil mengungkap kasus TPPO sebanyak 26 kasus dengan jumlah pelaku sebanyak 26 orang dan 29 korban. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan dari 29 korban kasus TPPO, 12 korban diantaranya anak di bawah umur, sedangkan 17 korban lainnya merupakan orang dewasa. Selain itu, para korban didominasi oleh pendatang dari luar Provinsi Kalimantan Timur. Pelaku menjanjikan para korban akan menjadi asisten rumah tangga atau ART, namun para korban justru dijadikan pekerja seks komersial. Polda Kaltim sampai hari ini, setelah dibentuknya Satgas tanggal 5 kemarin, kurang lebih 11 hari sampai hari ini, kita sudah berhasil mengungkap 26 kasus. Polda Kaltim dan jajaran, ya, di mana Krimum Polda Kaltim mengungkap 2 kasus, Balikpapan ada 3, Samarinda 1, Kukar 5, Kutim 2, Kubar 3, Pasir 4, PPU 2, Gontang 2, Berau 2, dan Mahulu masih belum ada, belum ditemukan kasus tindak pidana perdagangan orang di sana. Semua ada 26 kasus. Yusuf Sutejo menambahkan para tersangka akan dijerat dengan pasal TPPO dengan ancaman 5 hingga 10 tahun penjara. Sementara para korban berusia di bawah umur akan mendapat pendampingan dari tim Satgas TPPO Polda Kaltim. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Sementara itu, saudara, 3 orang pelaku tindak pidana perdagangan orang diamankan Polres Kutai Barat. Para pelaku diamankan di sejumlah lokasi yang berbeda. 3 orang mucikari pelaku perdagangan orang di Kutai Barat diamankan jajaran Satreskrim Polres Kutai Barat. 3 orang tersangka ini diamankan di 3 tempat berbeda, dari panti pijat hingga hotel. Para tersangka diduga memperdagangkan wanita menjadi pekerja seks komersial atau PSK. 3 pelaku bekerja dengan beberapa modus, ada yang tinggal di satu tempat seperti tempat pijat dan ada juga yang menggunakan aplikasi chatting online. Sebagai tersangka ini adalah TW, korban ini ada 3. Korban ada 3. Kemudian barang buktinya sebagaimana rekan-rekan lihat ada di depan kami, itu ada uang 100-an ribu berjumlah 5 lembar. Kemudian 1 buku registrasi catatan tamu
ya, kemudian satu buah daftar harga dengan tulisan price. Para pelaku terancam dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 10 tahun penjara. Mardan Swaisman dari Kutai Barat melaporkan. Polres Paser mengamankan 4 pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah setempat. Para pelaku diringkus bersama 4 korban perempuan yang ditawarkan melalui aplikasi media sosial. Satuan Reserse Kriminal Polres Paser berhasil mengamankan 4 pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Para pelaku masing-masing berinisial YTS 28 tahun, HM 28 tahun, MNA 19 tahun, dan satu pelaku lain yang masih di bawah umur. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Paser, Aibda Suryani mengatakan, para tersangka diamankan bersama 5 orang korban perdagangan orang. Para korban saat ini telah dikembalikan ke rumahnya masing-masing, namun tetap harus melakukan wajib lapor ke Polres Paser setiap 1 minggu sekali. Pertamu biasanya 50.000 sampai 100.000 aja. Untuk tarifnya berapa itu? Antara 300 sampai 400. Kondisinya baik, korban sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Karena mereka sudah dewasa, jadi tidak kami tampung. Jadi kembalikan langsung ya, yang dari cuman mereka tetap wajib lama ke sini, tunggu sekali. 50 per orang. Kalau harga 350, kalau iya. 1.000, terima berapa? 100. 100 ya. Setiap hari berapa kali ketemu tamunya? Sekitar 4 sampai 5. Atas tindakan yang dilakukan, keempat pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang atau TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Nasrullah Ahmad dari Paser melaporkan. Sementara itu, Saudara, Polres Bontang berhasil mengamankan 2 tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kedua pelaku memperkerjakan anak di bawah umur dan terancam 15 tahun penjara. Polres Bontang menangkap 2 wanita tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang memperkerjakan anak di bawah umur. Polisi menangkap wanita berinisial DJ usai kedapatan menjual jasa prostitusi anak di bawah umur berusia 16 tahun ke salah seorang pria dengan mematok harga 2 juta rupiah. Polisi mengamankan DJ bersama korban di kamar hotel di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Berbas Tengah, Kota Bontang. Selain meringkus DJ, Polres Bontang kembali mengamankan seorang pria berinisial MD yang merupakan pemilik Wisma di Prakla, Berbas Pantai, Kota Bontang. Kasat Reskrim Polres Bontang, Ibtu Hari Supranoto mengatakan, korban merupakan anak di bawah umur yang berasal dari Jakarta. Modus tersangka yakni menjanjikan korban sebuah pekerjaan, namun tersangka tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Mereka mencari keuntungan dan mengeksploitasi anak untuk dijadikan kerja seks komersial. Di TKP yang kedua, kita Polres Bontang juga melakukan penindakan dan pengungkapan TKP-nya di Wisma Amat Gembira di wilayah Berbas Pantai. Korban usia lahir Agustus 2005, jadi masih kategori di bawah umur. Saat ini Satreskrim Polres Bontang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus TPPO. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 tahun penjara. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Saudara, Satreskrim Polres Berau berhasil mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Salah seorang pelaku memperkerjakan wanita di bawah umur dan wanita hamil sebagai pekerja seks komersial. 2 wanita berinisial W dan F yang merupakan pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPP
diamankan petugas Satreskrim Polres Berau. Keduanya diamankan di dua lokasi berbeda, yakni Kelurahan Gunung Panjang Tanjung Redep dan Dusun Sambarata, Kecamatan Gunung Tabur. Dari hasil pengungkapan, polisi mendapati salah seorang pelaku mempekerjakan anak di bawah umur dan wanita hamil sebagai pemandu lagu. Barang bukti yang disita petugas dari dua TKP yakni uang tunai hasil transaksi total senilai jutaan rupiah. Di saat kami datang ke sana itu, terdapatlah ada satu pekerja pelayan pemandu lagu lah di situ, di bawah umur. Dan juga kami mendapati di sana itu ada wanita yang sedang hamil tapi masih bekerja untuk di Sambarata. Sedangkan kalau di Moro Senang memang pemandu lagu. Kedua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang TPPO dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dengan denda paling sedikit 40 juta rupiah. Lalu Ridwan Syah dari Berau melaporkan. Kini kita beralih ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saudara, petugas kepolisian Resort Penajam Pasir Utara berhasil mengamankan dua orang wanita yang terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Keduanya terbukti mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu lagu. Kepolisian Resor Penajam Pasir Utara meringkus dua tersangka yang diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Wakapolres PPU Komisaris Polisi Bergas Hartoko mengungkapkan, pihaknya berhasil meringkus FA berusia 43 tahun di salah satu kafe di Jalan Silkar Penajam. Kemudian petugas kembali meringkus tersangka lain, yakni SY berusia 27 tahun di salah satu kafe di kawasan Sotek, Penajam. Kedua tersangka kerap menawarkan wanita di bawah umur kepada pengunjung untuk dijadikan sebagai pemandu lagu dengan keuntungan kotor Rp100.000 per jam. Dibentuklah satu tim penyelidik yang dilakukan oleh Satreskrim Polres PPU. Dan pada tanggal 6 ya, Juni 2023 pukul 01 ya, diperkirakan itu kita mendapatkan hasil di Silkar. Dan berlanjut di tanggal 11 Juni 2023 perkiraan pukul 03.30 kita mendapatkan hasil di wilayah Sotek. Itu dua-duanya di THM Cafe ya. Akibat perbuatannya, FA dan SY akan dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Syahrudin, Penajam Pasir Utara, melaporkan. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Informasi selanjutnya, Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Pasir berhasil mengamankan seorang pria pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 7,62 gram sabu dan sejumlah barang bukti lainnya. Satuan Reserse Narkoba atau Satreskoba Polres Pasir mengamankan seorang pria berinisial A yang merupakan pengedar dan pengguna narkoba jenis sabu di sebuah warung di Kecamatan Muara Komang, Kabupaten Pasir. Dari pengungkapan itu, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 3 paket plastik klip berbagai macam ukuran berisi sabu dengan bruto 7,62 gram, 1 bundel plastik klip kosong, 1 buah sendok takar, 1 buah botol, 1 unit handphone, 1 unit motor, dan uang tunai sebesar Rp1.550.000. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Pasir AKP Yulianti Eka Wibawa mengatakan kejadian berawal dari informasi masyarakat. Warung di Kecamatan Muara Komam sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba.
Dari informasi yang diterima, pihaknya melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa pelaku tengah melakukan transaksi narkoba. Dengan adanya laporan itu, kami menjadi lebih yakin dan akhirnya kami atur strategi untuk bisa pada saat yang tepat itu kami mendapat informasi lagi bahwa saudara An sedang menawarkan barangnya. Atas kejadian itu pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Nasrullah Ahmad dari Kabupaten Paser melaporkan. Saudara, Polres Bontang telah mengamankan sebanyak 43 tersangka peredaran narkoba dengan barang bukti 400 gram dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya melibatkan 27 tersangka dari 20 kasus. Satres Narkoba Polres Bontang menangkap 43 orang dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. 90% diantaranya merupakan pengedar, sementara sisanya merupakan kurir narkoba. 43 tersangka didapat dari pengungkapan 34 kasus terdiri dari 40 laki-laki dan 3 perempuan. Dari seluruh kasus itu, polisi menyita barang bukti 412,9 gram sabu dan 20 butir ekstasi. Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prasetya mengatakan, seluruh wilayah di Bontang berpotensi sebagai daerah rawan narkoba karena pelaku seringkali berpindah-pindah saat melancarkan aksinya. Kemudian kita telusuri, kita tetap jaringan tidak semudah itu karena mereka menggunakan sistem yang memang ketika barang itu diperlakukan, kemudian ada pembayaran pun yang sama-sama tidak saling mengenal, kemudian siapapun tidak sebagai kurir, dia yang akan mengambil. Jadi mereka juga tidak tahu bandarnya siapa, kemudian meletakkan barang siapa. Angka ini mengalami peningkatan kasus dari tahun sebelumnya pada periode yang sama, yakni Januari hingga Mei 2022, yang hanya melibatkan 27 tersangka dari 20 kasus peredaran narkoba. Pihak kepolisian pun memberi perhatian khusus terhadap tingginya kasus peredaran narkoba di Bontang. Polres Bontang juga berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkoba dengan target zero narkoba. Muhammad Aras dari Kota Bontang melaporkan. Petugas gabungan Samsat Kota Samarinda menggelar razia operasi patuh pajak di halaman Gor Segiri Samarinda. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaring pengendara roda 2 dan roda 4 dengan pajak kendaraan jatuh tempo pembayaran. Petugas gabungan Samsat Kota Samarinda bersama Satlantas Polresta Samarinda, Jasa Raharja dan Bapenda Provinsi Kaltim menggelar razia patuh pajak di halaman parkir Gor Segiri Samarinda. Petugas gabungan melakukan pemeriksaan pajak surat tanda nomor kendaraan atau STNK terhadap ratusan pengendara roda 2 dan roda 4. Pengendara yang terlambat membayar pajak diminta untuk melunasi pajak kendaraannya baik itu langsung maupun membayar di kemudian hari dengan menyertakan surat pernyataan. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah PPRD Bapenda Samarinda Bambang Erianto mengatakan kegiatan razia ini dilakukan untuk menjaring pajak kendaraan yang jatuh tempo pembayaran sebab tunggakan pajak kendaraan roda 2 dan 4 di Samarinda masih terbilang besar. Maksimal 3-5 kali kami adakan kegiatan razia ini. Nah, kegiatan pada hari ini kami rangkaikan juga dengan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan akhirnya program dari pemerintah daerah, pembebasan dan pengurangan pajak daerah. Yang disebut pemutihan itu, Pak ya? Betul. Itu sampai kapan itu, Pak, batas pemutihan itu? Untuk pembebasan dan pengurangan pajak daerah ini berlaku dari tanggal 5 Juni, sampai dengan 29 Juli. Salah satu pengendara Raja harus membayar pajak karena kedapatan belum membayar pajak. Meski demikian, Raja merasa diuntungkan dengan program pemerintah terkait pembebasan dan pengurangan pajak. Disuruh perlihatkan SIM sama STNK untuk pengecekan. Pengecekan aja. Ya. Jadi tadi nggak usah. Kalau kebetulan saya lengkap cuma pajaknya aja. Pajaknya. Tapi bukan telat atau telat? Telat. Telat ya. Berapa tadi kena? Kena 245. 245 ya. Itu setahun. Telat setahun.
Itu denda berarti? Sama denda? Enggak. Pemutihan. Oh, ini pemutihan berarti ya. Tadi ya, bilangnya ada diskon Mas ya? Iya. Merasa terbantu enggak? Terbantu. Kendaraan yang terjaring razia terdiri dari 559 unit kendaraan roda 4, 992 unit kendaraan roda 2, dan 34 unit kendaraan luar daerah. Sedangkan realisasi pembayaran pajak di tempat sebesar Rp26 juta. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, unit opsional Reskrim Polsek Samarinda Seberang berhasil mengungkap dua pelaku begal yang viral di media sosial. Salah seorang tersangka merupakan residivis kasus yang sama yang baru bebas tahun 2020. Dua orang pelaku pembegalan asal Kabupaten Kutai Kartanegara diamankan unit operasional Reskrim Polsek Samarinda Seberang. Kedua pelaku ditangkap di hari yang sama di lokasi yang berbeda. Tersangka AM merupakan residivis kasus yang sama, ditangkap sesaat keluar dari rumahnya di Jalan Soekarno-Hatta, Loajanan Ilir, sedangkan GA dijemput di rumahnya di Jalan Gerbang Dayaku. Dari tangan keduanya, petugas berhasil menyita barang bukti berupa handphone serta satu unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Pengungkapan kasus begal tersebut bermula dari laporan seorang perempuan yang menjadi korban pembegalan di Jalan Muiz Hasan, Kelurahan Sengkote, Kecamatan Loajanan Ilir, Kota Samarinda. Kronologis kejadian, kedua pelaku mendekati motor korban dan langsung merampas barang berharga yang disimpan di dashboard motor. Korban berusaha mempertahankan barang-barangnya, namun gagal hingga menyebabkan korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Usai menerima laporan, unit operasional Reskrim Polsek Samarinda Seberang menggelar olah TKP dan melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari hasil olah TKP pada saat kejadian pada tanggal 12 Juni tersebut dan pemeriksaan beberapa saksi, alhamdulillah pada dini hari tadi tersangka berhasil diamankan oleh rekan-rekan unit Reskrim Polsek Samarinda Seberang. Memanfaatkan kesempatan mungkin lokasi tersebut sepi ya, jadi sudah dibuntuti sampai ke tempat yang sepi tersebut baru melakukan penyergapan. Karena waktu itu barang itu diletakkan di dashboard motor dan terlihat, karena itu mungkin itu yang memancing pelaku untuk melanjutkan niatnya melakukan pencurian atau perampasan. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 jungto pasal 363 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi lainnya kami hadirkan dalam segmen Adveratorial. Dan berikut informasi selengkapnya. Saudara, Pusat Studi Anti Korupsi, saksi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda bersama Satuan Tugas Saber Pungli Kalimantan Timur menggelar workshop anti pungutan liar. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang bersih dari praktik pungli. Maraknya modus pungutan liar atau pungli yang semakin beragam, seperti pungutan dalam rekrutmen mahasiswa baru pada jalur-jalur tertentu, pungutan pada proses pelaksanaan seminar ujian dan berbagai jenis pungli yang kerap merugikan warga kampus serta merusak citra dan nama baik perguruan tinggi menjadi perhatian serius bagi Pusat Studi Anti Korupsi, saksi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda bersama Satuan Tugas Satgas Saber Pungli Kalimantan Timur. Sebagai langkah pencegahan, saksi Fakultas Hukum Unmul bersama Satgas Saber Pungli menggelar workshop dan diskusi khusus dengan tema Pencegahan dan Pemberantasan Praktek Pungli di Perguruan Tinggi yang bertempat di salah satu hotel di Kota Samarinda.
Sejumlah Satgas Saber Pungli se-Kalimantan Timur hadir dalam forum ini, mulai dari Satgas Saber Pungli Polda Kaltim, Kodam 6 Mula Warman, Kejati Kaltim, BPKP Kaltim, hingga Ombudsman RI Perwakilan Kaltim. Kepala Unit Pemberantasan Pungli UPP Kaltim, Inspektur Pengawasan Daerah Irwasda Polda Kaltim, Kombes Pol Jeffrey Torundi, mengungkapkan selama Satgas Pungli Kaltim dibentuk, pihaknya menemukan banyaknya kasus pungli yang terjadi di masyarakat, seperti di lingkungan terminal pada sektor transportasi. Namun untuk di lingkungan perguruan tinggi masih belum ada temuan. Untuk itu, kegiatan ini akan menjadi salah satu bentuk pencegahan pungli di lingkungan perguruan tinggi dengan memberikan sosialisasi kepada civitas akademisi. Dengan civitas akademika untuk bersama-sama menegakkan ya, atau melakukan penolak perilaku-perilaku pungli. Memang Satgas Saber Pungli ini dibentuk dengan peraturan presiden, kita difokuskan kepada pencegahan. Namun demikian, untuk UPP Provinsi Kaltim, datanya saya tidak bawa, tetapi sudah banyak kegiatan pungli yang kita lakukan penindakan. Ya. Pungli di terminal, itu seperti hal-hal yang seperti itu, kita sudah banyak melakukan penindakan. Sementara ini belum? Belum ada. Kita mengawali, kita memberikan workshop, kita memberikan pengetahuan, kita memberikan wawasan. Kegiatan workshop dan diskusi khusus mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Inspektur Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Irfan Prananta mengatakan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungli, serta menjadi wadah evaluasi dan perumusan strategi dalam melawan pungli. Satgas Saber Pungli Kaltim memegang peranan penting dalam menggiatkan seluruh pihak untuk menciptakan lingkungan pendidikan bersih dari praktik korupsi. Kami sangat senang dan bangga, pembiayaan kami ternyata memang benar-benar digunakan untuk sesuatu yang sangat berguna, khususnya di bidang pungli oleh Pak Ketua UPP, dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh masyarakat. Ini aja sebagian kecil dari Universitas Muharraman, tapi di bidang-bidang lain juga kita lakukan. Kemudian pada hari ini kita lakukan perguruan tinggi. Jadi ya, tentu pemerintah provinsi sangat berterima kasih dengan UPP Saber Pungli Provinsi Kalimantan Timur yang telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Wakil Rektor 3 Unmul Bidang Umum Sumber Daya Manusia dan Keuangan Sukartiningsih menegaskan pentingnya pencegahan praktek pungli dilakukan sejak dini. Dalam kegiatan ini, menitikberatkan kepada langkah pencegahan guna menciptakan komunikasi yang baik antar mahasiswa dan dosen untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Dari pungli, dan sedini mungkin. Jadi ini lebih dititikberatkan pada pencegahan sebetulnya, sehingga tidak akan ada lagi pungli, ya. Mahasiswa dengan dosen itu juga berinteraksi sebagaimana yang kita harapkan, bersih dari segala sesuatunya, dan itu ke depan kita menjadikan moto daripada kualitas daripada pendidikan tinggi kita itu semakin baik. Berdasarkan data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltim, sepanjang tahun 2020 hingga 2022, tercatat sebanyak 298 aduan masuk terkait maladministrasi di Kalimantan Timur. Di antaranya, 124 laporan terkait tidak memberikan pelayanan, 109 laporan penundaan berlarut, 46 penyimpangan prosedur, dan 8 kasus permintaan imbalan. Sebagian besar kasus dari laporan itu sudah mendapatkan tindak lanjut dan telah diselesaikan. Auzan Gisam dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Informasi terkait dengan BNNP Kaltara temukan indikasi bacaleg terlibat narkoba kami hadirkan dalam segmen Menuju Pemilu. Berikut informasi selengkapnya.
Saudara Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kaltara menemukan adanya indikasi beberapa bakal calon legislatif memiliki rekam jejak terlibat kasus narkoba. Namun BNNP Kaltara tidak dapat menjelaskan lebih jauh sebab BNNP Kaltara tidak dilibatkan dalam mengeluarkan surat rekomendasi bebas narkoba. Di tahun politik, Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kaltara mengingatkan kemungkinan modus baru peredaran narkoba akan terjadi dengan melibatkan bakal calon legislatif atau bacaleg. BNNP Kaltara telah menemukan indikasi terhadap beberapa orang yang terlibat narkoba yang ikut mendaftarkan diri sebagai bacaleg. Kepala BNNP Kaltara Brigjen Pol Rudi Hartono mengatakan pihaknya mengindikasikan adanya bacaleg terlibat narkoba. Meski demikian, pihaknya tidak dapat menjelaskan lebih jauh sebab BNNP tidak terlibat dalam mengeluarkan rekomendasi bebas narkoba terhadap bacaleg. Sejauh ini, surat rekomendasi bebas narkoba dikeluarkan oleh rumah sakit. Akan tetapi, hal tersebut bukan jaminan bacaleg bebas dari narkoba. Selain tes, juga dibutuhkan pemantauan khusus dan rekam jejak terhadap bacaleg yang kemungkinan terlibat narkoba. Saya secara persuasi memberitahu kepada Pemda dan sebagainya. Cuma KPU belum saya juga komunikasi. Ini juga seharusnya di-tracing dengan seksama. Karena apa? Bukan berarti semua orang di narkoba, bukan. Tapi Tarakan, Kaltara lintasan juga yang sangat potensial tempat narkoba masuk narkoba karena perbatasan negara tadi. Rudi Hartono berharap BNNP Kaltara bisa terlibat dalam mengeluarkan surat rekomendasi bebas narkoba guna mengetahui bacaleg bebas dari narkoba. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Tarakan menanggapi soal adanya dugaan bakal calon legislatif atau bacaleg terlibat kasus narkoba. Saat ini KPU Tarakan masih menunggu hasil daftar calon sementara DCS seluruh bacaleg yang mendaftar. Mengenai dugaan adanya bakal calon anggota legislatif atau bacaleg yang terlibat narkoba, bahkan sebagai bandar narkoba, seperti yang disampaikan Kepala BNN Provinsi Kaltara, Brigjen Pol Rudi Hartono, mendapat tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum KPU Tarakan menanggapi dugaan dari Kepala BNN Provinsi Kaltara, Brigjen Polisi Rudi Hartono, terkait adanya bakal calon anggota legislatif atau bacaleg yang terlibat narkoba bahkan sebagai bandar narkoba. Ketua KPU Tarakan Nasruddin mengatakan pihaknya telah menerima daftar bacaleg sebanyak 466 orang dari 16 partai politik yang mendaftar. Terkait adanya dugaan bacaleg yang terlibat narkoba, pihaknya masih menunggu hasil dari tahapan berikutnya, yakni daftar calon sementara DCS pada 18 Agustus mendatang. Untuk surat rekomendasi bebas narkoba yang didapatkan seluruh bakal caleg juga telah melalui proses dan prosedur yang telah ditentukan, di mana tes bebas narkoba dilakukan di pusat kesehatan atau rumah sakit daerah yang ditentukan peraturan KPU. Syaratnya ya, yang tersebut di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pencalonan, di antaranya adalah berumur minimal 21 tahun, terus kemudian sehat dan jasmani dan rohani. Nah, terus kemudian ada bebas dari penyalahgunaan narkoba. Nah, berkaitan dengan syarat-syarat itu semuanya harus terpenuhi, baru kemudian bisa ditetapkan menjadi calon. Jadi prosesnya saat ini kita sudah melakukan verifikasi administrasi dari pengajuan syarat calon yang sudah disampaikan ke kita. Jadi totalnya ada sekitar 466 caleg ditarakan. Dari 18 partai politik yang ada, 16 partai politik yang mendaftarkan calegnya. Ada dua yang tidak. Kita sudah melakukan verifikasi, secara umum sudah selesai. Tinggal kita mencermati ulang, karena ini masih ada waktu sampai tanggal 23. Parpol nanti akan diberikan kembali berkasnya itu diperbaiki. Rata-rata melakukan perbaikan. Nah, artinya karena sifatnya sementara, kita belum bisa publish nama-namanya siapa saja. Nanti akan kita umumkan itu pada saat masuk tahapan pengumuman daftar calon sementara yang sekitar tanggal 18 ya, Agustus. Nah, setelah itu baru bisa kemudian dilihat siapa-siapa calonnya gitu. Jadi kita belum
tahu apakah tadi ada indikasi yang disampaikan. Di sisi lain, KPU Tarakan juga membuka ruang untuk BNNP Kaltara bila nantinya harus dilibatkan dalam tahapan pemilu, terutama untuk tracing atau pemantauan rekam jejak narkoba bagi bacaleg. Sejauh ini syarat atau rekomendasi bebas narkoba diberikan oleh pusat kesehatan dan rumah sakit pemerintah sesuai pasal 11 peraturan KPU nomor 10 tahun 2023. Siti Hardiani dan Tarakan melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Penajam Pasir Utara terus melakukan persiapan dalam penetapan daftar pemilih tetap dan menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah stakeholder dalam rakor KPPU PPU bisa mendapat masukan tentang data pemilih agar tidak terjadi data ganda. Menjelang puncak pleno penetapan daftar pemilih tetap atau DPT dan hari pencoblosan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Pasir Utara mulai melakukan sejumlah persiapan, salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi, KPU-PPU berharap sebagai penyelenggara teknis bisa mendapatkan masukan dari stakeholder dan parpol pemilu, seperti data pemilih yang belum masuk ke DPT untuk bisa dilaporkan. Hal ini dilakukan agar dapat menetapkan persiapan logistik dan TPS pada pemilu sehingga tidak ada lagi terjadi data ganda. Saat ini KPU-PPU memastikan seluruh pendataan DPT Pemilu 2024 telah mencapai 100%. Progresnya sudah 100%, Bu. Nanti di tanggal 21 Juni akan diplenokan di tingkat kabupaten KPU yang akan jadi dasar nanti berapa sih jumlah logistik di KPU Penajam Pasir Utara terkait surat suara dan kotak suara serta jumlah TPS di DPT. Sementara itu, untuk data pekerja proyek IKN yang berada di Kecamatan Sepaku, saat ini KPU-PPU baru mendata 334 orang pemilih. Sedangkan untuk TPS khusus di kawasan proyek IKN, KPU-PPU akan menyiapkan TPS di dua titik. Syahrudin, Penajam Pasir Utara, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara mengimbau masyarakat agar teliti dalam memilih hewan kurban. Hal ini bertujuan agar hewan kurban yang akan disembelih sesuai dengan syariat Islam dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kaltara Saifi mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih hewan kurban. Hal ini bertujuan agar hewan kurban yang disembelih sesuai dengan syariat Islam dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Kanwil Kaltara Saifi mengatakan, masyarakat masih memiliki waktu selama kurang lebih 2 pekan untuk memilih hewan kurban. Mengingat masih ada waktu sekitar 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha yang diprediksi jatuh pada tanggal 29 Juni 2023 mendatang. Yang terkait dengan Idul Adha itu adalah pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Ya, tentu kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah pudar kurban ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentu saja dipilih sapi-sapi yang bagus, yang berkualitas, sehingga korban kita juga bernilai tinggi. Lebih lanjut, Saifi berharap kegiatan pemotongan hewan kurban tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya, terutama dalam aspek kebersihan. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan di Kaltara, meskipun saat ini Kaltara masih dalam zona hijau dan bebas dari wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Kini kita beralih ke Kabupaten Nunukan. Saudara, kondisi komoditas rumput laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara kian memburuk. Menurutnya, permintaan eksportir dan rendahnya kualitas kadar ekspor menjadi faktor utama turunnya harga rumput laut. Harga rumput laut turun drastis hampir di seluruh wilayah penghasil rumput laut di Indonesia, termasuk Kabupaten Nunukan. Turunnya harga rumput laut disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari petani hingga eksportir.
Faktor utama turunnya harga rumput laut di Indonesia yakni permintaan dari luar negeri yang mengalami penurunan pada negara bagian Eropa, Amerika, dan bagian Asia. Saat ini permintaan mengalami penurunan untuk di bagian Eropa, Amerika, permintaan rumput laut hanya 20% dan mengalami penurunan 70%. Sedangkan untuk Asia, permintaan hanya 40% dan mengalami penurunan 10%. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan TGUPP Sektor Perikanan Kamarudin menyampaikan, penurunan daya beli dari luar negeri sudah terjadi sekitar 2 bulan terakhir. Pihaknya mengakui penurunan ini berimbas pada eksportir. Informasi dari buyer bahkan orang pabrikan, turunnya harga rumput laut kita di Kabupaten Nunukan, bukan hanya di Kabupaten Nunukan saja, nasional turunnya. Nah, sedangkan permintaan Cina biasanya itu bahan bakunya dari Indonesia itu 50%. Nah, sedangkan yang ke Eropa, ke Asia lainnya, ini juga harganya turun. Bahkan harga tepung juga diturunkan, permintaannya juga kurang. Jadi sekarang ini di gudang-gudang Makassar bahkan Surabaya itu tumpuk barang di situ. Barang-barang lama, stok-stok lama yang harga lama itu tidak ada terjual. Itulah informasinya dari buyer-buyer yang kami terima. Kamarudin menambahkan, melihat kondisi saat ini pihaknya juga akan melakukan kontrol pada kualitas kadar rumput laut agar harga tidak semakin menurun. Kendati demikian, pihaknya optimis dalam waktu 2 bulan harga rumput laut akan kembali normal jika permintaan rumput laut dari luar negeri kembali meningkat. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara, informasi mengenai perkiraan cuaca akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Dan saudara, berikut kami hadirkan informasi mengenai perkiraan cuaca yang berlaku untuk esok hari, Sabtu 17 Juni 2023. Informasi ini berlaku untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Dan saudara, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami sajikan ringkasan Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai Kejati Kaltim ungkap korupsi BUMD senilai 10 miliar rupiah. Mantan Direktur Umum PT MJC berinisial W ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Tersangka diduga telah melakukan korupsi hingga menyebabkan kerugian negara sebesar 10 miliar rupiah lebih. Polres Bontang telah mengamankan sebanyak 43 tersangka peredaran narkoba dengan barang bukti 400 gram dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya melibatkan 27 tersangka dari 20 kasus. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kalimantan Timur hari ini. Akhir kata, saya Rahmat Hadi Fitra. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.